Assalamualaikum guys. Balik lagi di YouTube channel aku. Di video kemarin aku sudah mengajak kalian thrifting ke Pasar Senen Blok 3. Di video kali ini aku mau melanjutkan thrifting untuk di Pasar Senen Blok 3 serta review baju-baju yang aku beli. Tonton terus ya videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Nah, ini jaket kedua guys, tuh. Ini harganya sama, Rp150.000 juga. Setelah capek keliling, isi tenaga dulu ya guys, biar bisa keliling lagi. Ini adalah salah satu warung nasi kapau yang ada di Pasar Senen Blok 3. Tepatnya yaitu di atas yang jual-jual baju impornya. Banyak banget kan guys, macam-macam lauknya. Ini semuanya khas Padang. Ada ayam bakar, ikan bakar, ada usus, ada ayam cabe hijau, ada jengkol, ada cumi, dan lain-lainnya. Kalau ada di tempatnya langsung, pasti bingung mau makan yang mana, karena semuanya enak-enak, guys. Baju-baju di sini bukan baju bekas ya guys, tapi baju-baju sisa impor. Mungkin ada yang reject-reject sedikit, tapi itu nggak banyak kok, masih banyak yang bagus-bagus. Nah, ini harganya 125 nih guys, just untuk cowok. Mana coba lihat? Hah? Ini berapa? 125 nih? 125 aja guys. Tuh, 100 aja nih. Bang, itu kurang enggak? Kurang. Ya, pilih aja yang mana, tapi kita kurangin. Ini kejapa tadi lah. Buat gue. Nih guys, tuh. Ya, nampak lah. Ini harganya 200-an guys. Guys, kalian kalau mau, guys. Saya jas. Ini kalau yang bawah harganya 65 nih guys. Ayolah, celana bahan. Harganya 65. We'll be right back.
Hei. Ibu aku mau beli jaket nih guys. Tapi yang di luarnya enggak ada. Yang bulu di luar. Nih. Jadi kan bisa dikeluarkan juga. Kalau ini berapa nih bang? Kayak gini bu. Ibu aku mau ke Korea guys nyari jaket. Ini bang. Coba lihat sini. Berapa nih tadi berapa? 100 berapa? 180. Ditunggu ya. Salah guys, ternyata harganya 450 guys. Tapi emang bagus, tapi emang bagus guys ini. Modelnya bagus, bahannya bagus. Dia dalamnya bulu-bulu, luarnya begini. Iya ini bolak-balik. Ini bolak-balik. Iya ini bolak-balik, dalamnya bulu, luarnya ini. Nih banyak bermacam-macam jaket nih guys. Oke guys, sekarang lanjut ya. Ini aku udah belanja. Nih belanjaan bapak aku. Nah sekarang aku mau lanjut beli. Kalian bisa lihat ya guys. Sekarang mau saatnya aku. Sekarang aku katanya mau pulang ya guys. Kalian kalau mau lihat sudah sebanyak. Nah sekarang aku mau review guys jaket yang kemarin aku beli di Pasar Senen Blok 3. Nih jaketnya full bulu. Tuh dia bisa bolak-balik. Ini tuh ada kantongnya. Tuh kalian bisa lihat ya. Dan di belakangnya ada topi. Tuh ini bagus banget guys. Ini bulunya lembut banget. Terus bahannya tebel banget. Ini kemarin ditawarin sama penjualnya itu 450.000, tapi akhirnya ditawar jadi 150.000 ini guys. Tuh bagus banget ini guys. Ini bisa buat jalan-jalan ke luar negeri nih guys kalau kalian mau beli ini. Dan ini kan udah langsung di laundry ya guys ya. Kata tukang laundrynya ini bagus banget bu jaketnya. Dia bilang gitu, pasti ini jaket mahal. Dia nggak tahu aja ini belinya di Pasar Senen. Cuman 150.000 guys. Nah ini jaket kedua guys tuh. Ini harganya sama 150.000 juga. Nah ini di bagian lehernya ada bulu-bulunya. Ini bulunya lembut banget guys. Ini nggak aku keluarin ya dari plastik laundrynya karena ribet ngeluarinnya. Tuh bahannya juga tebel banget nih guys. Ini bahannya tebel banget. Terus bagian belakangnya ada kayak talinya gitu loh. Tuh ini kalau dipakai pasti cakep banget. Nah ini masih ada mereknya nih guys. Tuh ini kalau dipakai pasti cakep banget. Tuh di sana cuman 150.000 aja udah dapat jaket sebagus ini. Bahannya bahan parasut gitu, tapi ini nggak panas ya, nggak bikin gatal, nggak bikin geli. Nah kalau ini jas ya, jas cowok tuh. Ini jas cowok, ini bahannya bahan, aku nggak tahu sih namanya bahan apa, tapi yang jelas ini bahannya bagus guys dan tebal gitu. Ini kemarin harganya cuman 100.000, kalau ditawar lagi mungkin masih bisa ya. Tuh untuk detailnya sama seperti jas-jas pada umumnya. Nih di tangannya ada kancing 3, di sininya itu ada kancing 2 atau 3 kancing gitu deh. Terus di sini ada sakunya.
Oh iya guys, kalau kalian beli baju di Pasar Senen itu jangan langsung dipakai ya, kalau bisa dicuci dulu. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada tertarik dengan baju-bajunya, kalian bisa langsung datang ke Pasar Senen ya guys. Terima kasih. Dari berbagai rempah yang spesial yang berada dan tumbuh di Indonesia, Omart Smart Brand dijamin terbuat dari bahan herbal alami, tidak ada efek samping, memaksimalkan kinerja otak, merevitalisasi pembuluh darah di sekitar otak sehingga sirkulasi darah menuju otak menjadi lebih lancar, meningkatkan daya ingat supaya lebih maksimal, meningkatkan kinerja dan kapasitas neurotransmitter pada organ otak sehingga memaksimalkan fungsi dalam belajar dan mengingat, membantu terapi pada anak berkebutuhan khusus seperti Down Syndrome, autis, serta anak hiperaktif, membantu terapi pengobatan pasien dan gangguan jiwa, membantu mengatasi insomnia, mengurangi kelelahan mental dan stres, meningkatkan stamina dan vitalitas otak sehingga daya konsentrasi meningkat. Karya anak bangsa, produksi Indonesia by OSB, Omar Smart Brand. Kami mengajak Anda untuk menjadi mitra Omar Smart Brand. Hubungi kami di sini.